Semuanya, berjumpa lagi dengan aku, Elbella Jane. Kali ini aku akan review produk skincare dan body care yang lagi hits banget di Indonesia, yang lagi booming banget di Indonesia, yaitu produk dari apa ayo? Dari Scarlett. Nah, ini untuk keberapa kalinya aku memakai produk Scarlett Body Care. Aku sudah habis 2 paket dari Scarlett sendiri nih teman-teman. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku sudah nyobain kayak body care-nya, kayak lulurnya tuh ya, body scrub. Itu body scrubnya itu yang romansa aku udah pernah, yang pomegranate aku juga udah pernah. Terus kalau untuk yang hand bodynya atau body lotionnya itu aku nyobain yang Charming. Aku udah pakai yang Charming teman-teman. Terakhir itu aku pakai Charming. Aku suka banget sih, dari beberapa yang lalu aku tuh pakai Charming teman-teman. Dan ini aku akan buka ini paketannya, apa sih isinya tuh, apa aja sih? Aku pengen buka. You check it out. Nah, ini kita buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Dari packagingnya ini bagus banget. Mesti kalau dari Scarlett tuh aku sukanya karena kenapa, boxnya tuh kayak gini bentuknya dan rapi banget gitu loh. Dapatnya isinya apa aja sih? Nah, ini bisa dilihat kan. Nah, kelebihan dari Scarlett ini, kalau misalnya kirim produk itu mesti ada bubble wrap-nya teman-teman. Aku buka ya. Wah, ini ada bubble wrap-nya. Nah, ini yaitu brightening shower scrub. Terus abis itu body scrub pomegranate lagi. Senenganku nih teman-teman. Terus abis itu ada hand body atau body lotion Jolly. Nah, Jolly ini yang terbaru nih teman-teman, launching body lotion terbaru. Nah, aku tuh pengen cobain yang ini gitu loh, karena yang kemarin-kemarin tuh aku udah nyobain dan gak pernah gagal sih. Kalau Scarlett mah aku cinta banget. Kalau gak percaya kan bisa lihat di sini. Di sini di kartku itu aku akan list aku pakai Scarlett apa aja. Terus dapat stiker ini. Nah, dapat stiker Scarlett, berbagai macam stiker nih teman-teman. Lucu banget, cute. Oke, aku akan pakai dulu nih dari 3 produk ini. Nah, teman-teman, aku mau ngasih tahu kalian kalau yang pertama, step pertama ketika kita lagi mandi atau membersihkan badan kita, itu yang pertama, step pertama yaitu pakai body scrub ini, pomegranate. Nah, bisa dilihat kan teman-teman looknya seperti ini. Pomegranate. Nah, tipenya body scrub sendiri ini ada 2 nih teman-teman, yaitu romansa dan pomegranate. Dari sini kalian ini bisa tahu nih apa sih manfaatnya body scrub itu gitu kan. Terus abis itu aku juga pakai body scrub ini udah 3 kali pemakaian dan ini ketiga. Maksudnya 2 kali pemakaian udah habis 2 dan ini ketiga kalinya aku habis body scrub. Kemarin nih aku pakai lagi nih teman-teman. Karena kenapa sih aku suka banget gitu loh. Body scrub ini sendiri itu dilengkapi dengan glutathione dan vitamin E. Jadi ini bagus banget untuk kulit kalian teman-teman. Terus membantu mengangkat sel-sel kulit mati di kulit kalian.
Terus abis itu mengembalikan kelembapan kulit kalau kalian rutin pakai ini, teman-teman. Jadi aku akan buka ya. Tadi ini si plastiknya itu udah aku buka, teman-teman. Jadi kalau sebelum buka itu pasti ada labelnya gitu dibuka. Nah ini aku udah buka gitu kan. Nah ini teksturnya tuh kayak gini, teman-teman. Tekstur si lulurnya Scarlett itu lembut banget. Kalian bisa lihat kan, teksturnya lembut banget dan tidak kasar, tidak sakit di kulit, teman-teman. Jadi aku akan coba ini, mau pakai si lulurnya, si lulurnya Scarlett ini, teman-teman. Nah bisa terlihat kan lulurnya ini gimana. Kalau kalian pakai rutin, teman-teman, ini bisa menjadi untuk relaksasi tubuh dan meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh kalian, teman-teman, gitu. Nah kalau misalnya pakai body scrub atau lulur itu jangan keburu-buru dibilas, teman-teman. Diamkan 1-3 menit dulu, kalian tinggal cuci muka dulu atau sikat gigi dulu, itu supaya meresap gitu manfaatnya dari si body scrub ini sendiri. Habis itu langsung kalian bilas dulu. Aku akan bilas dulu. Nah ini udah aku bilas. Ini tuh tanganku kelihatan lembab banget, teman-teman. Terus abis itu makin halus nih. Dulu tanganku ini nggak sehalus sekarang. Ketika aku pakai Scarlett sudah habis 2 kali pemakaian, satu paket, dan ini aku datang lagi paket lagi yang terbaru. Aku selalu mencoba sih yang terbaru-terbaru, kepo aja gitu kan. Terus akhirnya aku seneng banget karena dapet yang bagus-bagus gitu loh produknya Scarlett. Aku tuh suka banget pokoknya. Next, setelah pakai lulur kan udah lembab tuh ya, waktu di kamar mandi kalian habis mandi, kalian bisa pakai nih body showernya. Makin biar wangi, teman-teman, biar semakin wangi gitu kan. Nah aku tuh udah pernah nyobain yang pomegranate dan cucumber, dan ini aku nyobain mango. Nah mangga, teman-teman, bau ini aku akan coba ya, aku akan coba cium. Seger banget. Jadi 3 tipe dari body shower ini semuanya tuh mempunyai keunikan sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi wanginya, teksturnya itu sama. Kalau body shower sama body scrubnya semuanya sama, mungkin dari varian wanginya ini aja yang berbeda. Tapi mangga ini bener-bener wangi sih. Aku akan praktekkan sama kalian ya. Nah teksturnya bisa dilihat kan, dia tuh teksturnya tuh lembut gitu loh, teman-teman. Terus ada bulir-bulir warna-warni merah dan biru, terlihat kan. Nah ini aku akan pakai. Nah setelah pakai body scrub itu pakai body shower nih, teman-teman, biar makin wangi, makin kulitnya kalian tuh bagus gitu kan. Nah dari body showernya sendiri ini itu ada juga glutathione sama vitamin E nya nih, teman-teman, bagus banget. Dan ini tuh mengandung berbagai macam yang benar-benar bagus banget untuk kulit kalian, untuk membersihkan tubuh, untuk mencerahkan tubuh, untuk mengembalikan kelembapan kulit. Aslinya sih 11-12 sih sama body scrub, karena kalau body shower ini teksturnya lebih lembut daripada body scrub. Kalau kalian pakai lebih lengkap tuh lebih bagus, teman-teman, gitu. Harum banget, aku suka sih kalau yang mangga ini, benar-benar luar biasa. Nah ini bisa dilihat body shower-nya benar-benar sampai bisa sampai berbusa gitu, teman-teman. Nah aku akan bilas dulu. Nah teman-teman, ini aku sudah selesai bilas, makin lembut banget kulitku dan harum banget. Harumnya dari Scarlett ini benar-benar kerasa banget sih. Aku tuh apa ya, mengidolakan produk Scarlett itu karena dia itu benar-benar dari segi wanginya, dari segi kelembutannya, dari segi teksturnya itu benar-benar luar biasa banget nih, teman-teman. Nah setelah pakai body scrub terus pakai
brightening showernya ini, itu habis itu kita memakai body lotionnya, tahap terakhir setelah mandi teman-teman. Wah, ini yang aku tunggu-tunggu karena ini produk baru dari body lotionnya Scarlett. Nah, dari body lotionnya sendiri itu aku udah pernah coba ya, Charming, terus Freshy. Nah, dari yang lainnya juga ada Fantasia gitu. Terus habis itu ini ada Jolly. Jolly ini wanginya aku belum tahu. Aku akan coba ini. Wanginya seperti roti gitu loh teman-teman. Jadi tuh kayak gemes gitu enggak sih? Nah, dari produknya handboningnya Scarlett ini itu ada kuncinya nih teman-teman. Kalau misalnya kalian beli tuh mesti ada kuncinya seperti ini. Kalau misalnya original gitu kan, itu ada kuncinya gini. Jadi enggak akan tumpah kalau misalnya dibawa traveling atau yang aku suka kegiatan outdoor kan enggak tumpah gitu loh kalau bawa yang seperti ini. Aku akan buka ya. Nah, aku akan buka dulu kuncinya. Nah, dari Scarlett ini itu mesti body lotionnya itu ada stop sama opennya. Jadi ketika stop itu akan ngunci, kalau open itu akan bisa dibuka dan dipakai. Nah, ini aku akan pakai. Nah, warnanya ini creamy gitu ya, cream. Warnanya lebih nge-cream, lebih peach. Bener-bener, wangi banget, bener-bener deh. Aku akan coba pakai si hand bodinya si Scarlett yang Jolly. Wanginya bener-bener menenangkan gitu teman-teman. Dan semakin kalian memakai hand bodinya Scarlett ini, semakin halus juga kulit kalian teman-teman. Karena kenapa si ini body lotionnya Scarlett ini atau hand body itu mengandung glutathione, vitamin E, terus abis itu kojic acid dan niacinamide. Jadi bagus banget pokoknya. Nah, perbedaannya ya, sebentar. Perbedaannya antara tangan kiriku yang udah aku pakein Scarlett sama belum. Wah, bisa dilihat seketika kan? Ini belum terlalu kering sih teman-teman. Memang dia lebih mencerahkan gitu loh. Loh, terlihat kan perbedaannya. Nah, aku pakai semua nih biar rata. Nah, ini bisa mencerahkan memang seketika teman-teman, terlihatnya tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian memakai rutin setiap hari, itu semakin cerah juga kulit kalian. Juga ini tuh tahan lama dari segi wanginya, dari segi ketahanan body lotionnya ini tuh bener-bener tuh tahan lama banget gitu loh. Dan kulitku tuh makin lembab banget ketika pakai yang Jolly ini. Bener-bener bagus sih yang body lotion Jolly ini, luar biasa. Terus kan udah selesai mandi tuh, habis pakai body scrub, terus pakai brightening shower atau body shower, terus terakhir yaitu memakai body lotion atau hand bodinya. Nah, ini paket lengkap banget gitu ya. Kalau misalnya kalian misalnya mau beli Scarlett ini, per piece-nya mulai dari body lotion, body scrub dan body showernya ini per piece-nya 75.000 teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau paket tuh lebih murah, jadi kalian bisa menghubungi ke Scarlett Whitening, ke Scarlett Whitening aja. Kalian bisa pesan di situ di Scarlett Whitening. Di situ kalian bisa konsultasi mau wang yang apa, mau yang model gimana, itu semua paket lengkap Scarlett. Membutuhkan kalian butuh apa itu bisa banget teman-teman. Jadi gitu aja ya reviewku di Scarlett Whitening ini. Aku suka banget dan rekomendasi banget buat kalian karena ini super duper wangi, super duper lembut banget.
aku suka banget. Kalian harus cobain, kalian harus pakai body care ini sama kayak aku. Ya sudah ya teman-teman, gitu aja reviewku. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau misalnya suka, like. Kalau nggak suka, dislike. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video. Bye!